Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Hayat Madura. Nah, daging, hitung, pokang to. Oke. Jadi hari ini aku mau ngambil daging ya. Oke, siap. Hari ini aku mau ngambil daging ya. Soalnya barusan bapak saya itu, abah saya, sambelih kambing itu sampai 20 kambing ya yang disambelih. Itu ada temennya katanya nggak tahu tempatnya untuk nyembelih dam. Akhirnya ngajak bapak saya ya. Akhirnya abah saya yang bawa ke tempatnya. Akhirnya yang disambelih itu 20, abah saya ngambil cuman 4 kambing. Nah, kalau hatinya katanya sampai 14 hatinya diambil gitu. Hatinya itu diambil. Ya. Jangan lupa ininya diklik ya. Diklik nih, dipencet gini, terus nanti itu naik ke atas sensornya. Dan ini halaman atau balkon yang saya kerjakan tiap hari. Jadi setiap sore aku ngepel dan nyapu ini halaman. Oke, kita buka ya. Kita masuk ke dalam. Yep. Terus di sini kita pencet nomor 1. Baru kita turun ya. Dari lantai 3, sebenarnya lantai 3, itu turun ke bawah. Biasanya sih dipencet G ya kalau mau turun. Tapi G-nya ini rusak guys ya, temanku, sahabatku ini rusak. Akhirnya diganti sama ini, sama saya. Alhamdulillah udah nyampe ke bawah ya. Kadang-kadang kalau disuruh seperti ini, aku kadang lupa kak. Disuruh apa? Tuh, anginnya kenceng. Ya. Kita harus buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, kalau mau buka pintu atau apapun itu, pertama harus punya kuncinya. Ya, kalau nggak punya kuncinya, itu nanti kamu nggak bisa masuk. Ya, terus baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau udah masuk gini, terus diputer cepet. Itu ya. Harus baca Bismillah kalau mau masuk ke rumah ya. Wah, ini dagingnya ya. Tuh banyak banget dagingnya. Waduh, ini maaf ya, saya nggak bisa rekam kambingnya ini. Saya tidak rekam karena apa? Karena ada darahnya, takut bermasalah nanti sama pihak YouTube. Jadi terpaksa saya biarin gini di bawah. Oke, kita lanjut keluar. Ini meskipun setengah, besar juga nih. Capek. Nah, kalau bulan haji seperti ini ya, itu masalah kambing, daging itu benar-benar murah banget ya. Karena banyak jemaah haji yang sembelih dam. Waduh. Ya, akhirnya kita pesta kambing. Nah, makan kambing semuanya. Tapi kambing di sini nggak begitu enak kayak di Indonesia kayak. Nggak tahu kenapa, tapi kalau di Indonesia itu benar-benar mantap. Nah, ini satu kambingnya udah selesai. Oke. Okay. Ya. Oh. Oke. Apa nih pak? Oh, aku ngubungin B kampian. Ini lagi ngumpul sama keluarga ya. Ini adik saya, bapak saya, mama saya. Nah. Oke, sekarang aku mau naik atas ya. Aduh, panasnya ya Allah sekarang ini. Ini suasana di kota Mekah ya. Ini panas, panas dan panas banget. Ya tuh. Padahal ini sore ya. Sore ini panas banget. Ya. Ini semalam sudah saya cuci. Dan agar biar nggak bau, kita harus bolak-balik seperti ini. Nah,
Jadi di atas, di bawah gitu. Ya, kita harus bolak-balik seperti ini. Tuh. Ini kan, ini lihat. Itu masih basah ya. Di bawahnya masih basah, makanya harus dibalik. Oh ya, mungkin teman-teman nanya ya, kenapa kok nggak ditaruh di sana atau taruh di sini? Ya, digantung gitu ya kan? Dulu pernah saya gantung, ternyata dibawa angin turun ke bawah, akhirnya hilang punya majikan saya. Gitu. Tapi alhamdulillahnya majikan saya itu tidak minta ganti rugi ya, meskipun jelalahnya hilang. Ambalnya itu hilang seperti itu. Aduh. Alhamdulillah. Ala sawe? Ada namanya nothing? Oke, sekarang aku lanjut mau bikin piagam dulu karena ada orderan satu lagi nih, ya. Alhamdulillah. Dan ya buat teman-teman mudah-mudahan ditambah terus rezekinya dan teman-teman juga ya. Oke yuk, terima kasih karena sudah mengikutin channel saya. Terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa bantu klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.